Saya sebenarnya mengambil sikap, saya tak nak jawab secara lisan. Saya nak jawab secara tindakan. Ya. Kerana kita dah lantik kontraktor, kita ada agreement, kita ada financial structure dan kita akan laksanakan lebuh raya ini. Jadi berikan 3-4 bulan lagi pun dah akan ada progres. Jadi kalau nak jawab bagi ini, memang ada pertikaian. Lah, ya. Tapi melalui tindakan, melalui progres, insyaAllah orang boleh tengok. Dan lebuh raya ini adalah perkara yang real, yang serius, yang diluluskan oleh MMK. Dia bukan impian ataupun khayalan ataupun gimmick. Ya. Jadi tak perlu layan kerenah-kerenah ini sementara waktu. Takut nanti bila terlaksana, dia orang kena telan air liur. Ya. Jadi kita concentrate on action.